Ah, oke, bagus. Oke, next. Monggo. Jadi posisinya sudah berdiri. Sudah berdiri. Kan maafkan Imam Rasuni. Ya kan, maafkan Imam Rasuni. Jadi jangan duduk. Walaupun kata liturgosnya nanti cuma silahkan duduk, kita tetap berdiri aja. Monggo Pak Di. Sebentar, udah on? Udah, oke. Jumat Agung, tanyakan tetesan darahmu adalah tinta yang mencatat semua jenis dosa manusia, dan salibmu adalah pena penoreh segala macam kejahatan dunia, sementara tubuhmu adalah buku daftar induk nama manusia penghuni rumah Bapa. Tinggal pertanyakannya, adakah namaku dalam tubuhnya? Jawabnya, pasti ada. Bila mengakui ya Tuhan, tangan yang menampar wajahmu adalah celahmu. Ludah yang menyemburi pipimu adalah dustaku. Penghinaan yang menghembusi telingamu adalah kekebalanku. Cemeti yang menyengat tubuhmu adalah keserakahanku. Mahkota duri yang menghias kepalamu adalah keangkuhanku. Paku yang menancap di tangan dan kakimu adalah kemunafikanku. Tombak yang menghunjam lambungmu adalah dendamku. Anggur asam yang menumuri mulutmu adalah kebencianku. Dan Golgota, tempat salib memasung dirimu, adalah kekejamanku. Thank you.
Amin.